Kejujuran Dapri tentang pernikahannya dengan Sipa nampaknya akan menimbulkan keributan yang sangat besar di keluarga Nadia. Pasalnya, Nadia tidak terima atas perlakuan Dapri dan keluarganya yang telah menyembunyikan rahasia pernikahannya dengan Sipa. Nadia tidak terima atas keputusan keluarga Rizky tersebut yang telah merestui pernikahan Dapri dan Sipa. Nadia berjanji bahwa ia akan menghancurkan pernikahan Dapri dan Sipa beserta keluarganya. Dan di sini lagi-lagi nampaknya Sipa yang menjadi sasaran kemarahan Nadia. Namun beruntungnya saat ini Sipa telah dikelilingi orang-orang yang sangat sayang dan siap membelanya.